Dan itu Valdin motong dia. Enggak ada. Dia loyo. Iya, pengaruh. Sama kayak ini nih, kan kembar sama Brad Pitt ya. Brad Pitt ya kembarnya. Kemarin. Jadi kalau Brad Pitt lemes, dia ikut lemes. Versi Indonesia ya. Iya, berat banget kayaknya nerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di lapaknya Kang Rajman nih. Kebetulan kita pahami di lapak beliau ini banyak sekali yang antik-antik, banyak yang klasik, banyak yang istimewa, yang tidak semua lapak ada. Kenapa? Karena banyak kan batu-batu gambar, ya kan, batu-batu yang apa yang unik-unik dah pokoknya. Karena kita udah lama nggak update setelah kemarin terbaring, istirahat, manjain diri. Nah sekarang udah bisa lagi fit lagi. Apalagi sudah makan bareng sama Bang Ferry, dikasih makan gratis, kita langsung gaskan. Ini ketawa lagi. Gimana, sehat Bang? Sehat. Iya. Saya sebut lagi ntar minta juga dia ini. Aduh, ini kayaknya penataan kita lebih rapi ya sekarang ya, alhamdulillah nih. Karena biasanya kan kita sampai tumpuk-tumpukin. Dan memang juga karena apa yang menjadi pertimbangan Abang, kan biasanya kan kita sampai di situ pukul tuh. Capek banget rapiinnya. Oh iya iya, oke. Yang penting kan dari tayangan sebelumnya sudah ada ya, ya kan. Minimal nanti kalau misalkan teman-teman ada yang butuh untuk kiloan atau kodian, kita bisa keluarin lah ya. Oke, siap. Ini lebih detail kita akan coba perlihatkan. Lebih detail. Nih. Naonnya? Chrome Calcedon. Oh, Chrome Calcedon. Ori. Ini yang orinya ya. Iya. Contoh jadinya pun ada yang ori. Ada ya. Ya karena kita pahami kalau Chrome Calcedon itu banyakkan dia bentuk bahannya enggak begini rata ya, tapi ya, ini dia bentuknya kayak terumbu karang lah ya. Kita kayak for sale atau not for sale ini? For sale. Oke. Boleh tahu gambarannya kita kasih penawaran berapa ini? 350.000. 350.000 teman-teman ini Chrome Calcedon original. Hijau ya. Oke. Siap. Nah, kalau yang gambar-gambar kita ini kasih gambaran aja estimasi dari berapa sampai berapa untuk yang motif ini kan ada yang lost tone nih. Untuk yang lost tone dari 350 sampai 1,5. Oke, 350 sampai 1,5 ya. Iya. 350.000 sampai 1,5 aja. Motif. Wih, gambar-gambar semua ini mah. Cakep. Karakter ininya kayaknya beda-beda gennya ya. Iya, ada yang Klawing, ada yang Garut. Dari Klawing sampai Garut ya. Ada yang Klawing, ada yang Garut. Aduh mamai. Ini Garut ini mah ketahuan hitamnya. Iya. Ada yang Klawing, ada yang Garut. Garut lagi nih. Teh Klawing. Iya, Klawing. Buka dari jam berapa tadi, Bang? Dari jam 9:30. Oke, 9:30 kita udah standby. Umumnya kita jam 5 atau jam 6 paling telat. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalkan beliau udah nutup atau belum buka, tinggal WhatsApp aja, nanti kita akan minta nomor teleponnya. Sekaligus beberapa akun yang selama ini mensupport beliau, baik itu Facebook, TikTok dan juga Instagram, nanti kita akan minta untuk alamat-alamat ini beliau. Dan alhamdulillah beliau juga kadang kalau nggak kalau lagi santai di lapak pun live streaming kadang ya. Iya. Di lapak pun live, dan juga kadang kalau udah di rumah ngumpul sama keluarga di waktu senggang kita juga live. Jadi teman-teman wajib untuk follow akun beliau di semua akun yang ada, karena itu bisa membantu mempertemukan dengan beberapa koleksi-koleksi beliau, sehingga lebih mudah ya, lebih mudah komunikasinya. Ini kenapa saya ambil satu persatu, karena biasa itu pecinta motif itu dia langsung screenshot, "Deng, saya mau yang itu." Jadi dia enggak mau dilewatkan. "Deng, yang tadi kelewatan, Deng, saya mau screenshot." Tapi enggak ada videonya, makanya saya ambil satu-satu nih. Nempo. Tuh, saya perlihatkan satu persatu ya. Teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana. Oh, ini juga ada.
Poci tuh, Poci, Poci. Mantap. Ini saya perlihatkan satu persatu ya teman-teman. Ini natural semua ya, no treatment. Ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk pecinta batu-batu antik, motif, atau kolektor-kolektor ya. Golden ada. Ada yang besar bumi ini. Langsung diserok aja. Udah porcelain semua ini ya, udah porcelain. Motifnya juga teman-teman tinggal lihat sendiri apa aslinya. Ada jombong. Tinggal lihat aja nih itu. Karang nih, kecubung karang. Ini udah tembus seratnya, motifnya sudah tembus. Ini ada juga nih, oh, belum dirapin? Belum. Belum. Ada tiga ternyata ya? Dua tiga. Sesuaikan aja. Pedang Mojopahit. Mojopahit. Ini konon katanya dipakai perang dulu nih di zaman itu ya. Dan kebetulan beliau yang jadi ininya. Beliau yang jadi pangerannya. Ini kan kita sudah potong nih yang lempengan ini. Kita kasih berapaan deh bang satu? Dari 150 sampai seterusnya bang. Oke, dari 150 ribu sampai ke atas ya. Ini kan rata-rata motif ya? Iya. Motifnya menarik lagi warnanya hitam. Dendrit. Garut. Oke, dendrit material Garut. Tuh. Oh, kalau ini mano? Pentom. 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 Oke, mana lagi bang? Woi, masih ada nih. Brother kita ini belum kemana-mana nih. Ayo, dipersenting lah nih, langsung ke ownernya aja. Ini antik sekali nih. Cuman satu-satunya di muka bumi. Nah, tuh. Satu-satunya di muka bumi dan dia sudah ada memo tuh. Ada memonya. Natural Jasper. Udah memo aman, udah tenang aja. Ini Garut semua apa campur bang? Garut. Garut ya. Ini Garut semuanya. Ayo di screenshot. Nah, kita akan masuk ke teratai ini yang banyak yang kepo tapi belum ada yang cocok ya. Kebetulan memang kualitas yang kami jual ya, jadi apa namanya, tidak membohongi ya, harga tidak bohong lah ya. Jadi mau langsung tawar menawar langsung ke ownernya aja. Perihal harga ya, jenis dan kualitas beliau yang lebih paham, kapasitas kita hanya penyambung aja. Ini sudah berapa kali saya gunakan untuk live juga ya, cuman belum ada yang cocok ya. Sekiranya mungkin lebih cocok kalau langsung ke ownernya bertanya perihal harga, penawaran juga ya, langsung ke ownernya aja. Mau ya? Oh, nih itu cakep-cakep nih. Pokoknya langsung ke ownernya. Tuh, langsung ke ownernya aja pokoknya. Pokoknya beliau yang punya kebijakan. Harganya berapa tuh beliau yang lebih tahu. Kalau saya kan cuma sok tahu doang. Hai mamae. Dicoba itu. Ini apa? Terata. Enggak bisa perak. Oh, ringnya alpaka. Oh, ini alpaka. Nih ringnya alpaka. Aduh mama, ada rendang yang terbang, ada rendang terbang di atas kepala orang. Oh, saya baru tahu. Saya pikir ada rendang terbang. Ada rendang terbang di kepalanya Bang Ferry lagi dia. Ada tapak jalak yang timbul. Rendang terbang. Tapak jalak timbul. Kita kasih berapa nih? Kita open di 1,2. Oke, 1,2.
1,2. Wah, ini merah nih, belum nih. Ini berapa, Bang? 1,5. 1,5. Terbang lagi kan, Bang. 1,5. Oh, sudah ini ya, seratnya tembus ya. Iya. Ini bukti kualitasnya ini. Pokoknya langsung aja ke beliau, beliau yang punya kebijakan ya perihal harga. Mau yang tunggal, mau yang halus, mau yang kasar dia punya. Oh, ini juga. Jadi karakternya banyak karena memang beliau ini salah satu lapak spesialis teratai. Natural lagi nih, natural. Oke, di sini juga ada beberapa jenis yang lain seperti ini zombie. Karakternya sama kayak apa? Mirip-mirip Jala Sutra warna ininya. Ini ada juga ini apa ular nih apa namanya nih? Apa lagi namanya? Sisik ular, Jipen ya nih, Jipen. Wow, Madura. Bangkalan Madura nih. Pokoknya saya yakin di lapak ini cuma ada ini doang nih. Di lapak lain tuh tidak ada karena saya berapa kali saya ngonten cuma di sini doang ada nih. Dan kita ready 3. Mana? Ambil uang. Ada besar bumi, ayuh mama. Kita ada lavender, masih ada lavender kita. Berapa kita kasih, Bang? 1,2. 1,2. Jumbo. Seratnya juga udah kurang nih. Mantul, ada angka 8. Ayo. Nah, di sini juga kita ada combong krom kalsedon. Nih. Kayak tanda seru. Combong natural. Mau yang tidak combong juga ada. Motif banyak di sini, motif nah, pokoknya. Iya, kalau dendrit yang Garut kemarin. Yang posisi masih bahan itu, Bang, itu barang ini. Oke, siap. Cakep ya jadinya. Apalagi kalau udah naik ring begini tinggal pakai. Enggak repot lagi nyari ring, bentuk kaki. Langsung aja angel iki, ki angel, ki angel api-api tenan iki, angel ya ada juga cutting nih, semi cutting. Kita nih apa, Pak? Alpaka. Oh, alpaka. Oke. Ini ada Joko Kembang. Kenapa sih nangis? Woi, Din. Kagak dengar dia. Mau baskom apa ember? Plastik beli. Plastik aja. Hah? Cukur baru lagi deh kayak manten baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukur baru kayak manten baru. Tuh, kayak pengantin baru. Saya baru perhatiin dia ada cukur baru tapi di belakangnya disisain ekor. Mama. Oh, ini yang ini, Bang. Yang bersih-bersih kita kasih berapa? Kita open di harga 900, Bang. 900.000 alpaka ya? Iya. Alpaka. Oke, ring alpaka cakep. Ini juga alpaka, tapi ini bentuknya semi cutting ya? Iya. Semi cutting kotak. Ini yang total bentuk oval nih. Jadi di sini pilihannya banyak, teman-teman. Bahkan di bahan pun kita ada di sini ready. Bahan. Nah, kalau ini naonnya? Serpentin. Wih, banyak kita ya. Berapaan ini? Kita kasih gambaran aja. Estimasi dari berapa sampai berapa? Yang Abang pegang itu 250. Oke, 250 ring titanium ya. Harga kita dari 150 sampai 300. Oke, harga dari 150.000 sampai 300. Tuh, teman-teman tinggal pilih tuh. Tapi saya nggak tahu ini kayak obi kalau ini, Mas. Iya, oh, benar ya. Obi warna ini yang beda kristalnya soalnya. Ini obi. Obi itu masuknya bacan juga dia. Di pulau yang sama kalau nggak salah ya. Bacan obi. Ini nucleus. Ini apa nih? Cakep nih warnanya nih agak pink. Nucleus. Oh. Oren. Berapa, Den? Kita open di harga 500 karena ukurannya panjang, Bang. Untuk itu jarang. Oh, iya dong. Kualitas dong yang kita ini tawarkan ya. Iya. Minta mana? Minta 13. Ada busur bumi. Ada si emak gaul. Kayak mata. Ini berapa nih kayak mata nih? Di 250. Oh, ya murah sekali. Batu apa di aslinya? Mata dewa. Mata dewa, oke. Yang pecinta dewa silahkan. Oh, ini juga bagus nih. Namanya? Ya? Fenomena ring. Fenomena ring. Berapa? 350. Iya, benar. Teratai lagi nih. Ini berapa nih? Iya. Teratai tunggal ya ini berarti. Cuman yang ini nih yang kristal-kristal ya, kembali lagi lah ke selera masing-masing ya. Itu juga ada tuh. Oh, ada yang nyala ngatuin kono. Ya, ada yang ngatuin kono salah. Dia salah.
ini belum naikin nih. Apa ini cakep nih dari jauh kelihatan warnanya nih? Itu liontin ini Garut Bang, cuma saya belinya dalam kondisi itu mau saya repair nanti. Oh, mau di repair ulang? Iya, okay. Posisinya. Udah info ke sana 20. Dirombak. Mau dirombak nanti, setelah dirombak teman-teman bisa lihat, itu aja udah bagus ya, apalagi kalau udah dirombak ya. Karena beliau kan ini kan pecinta motif, jadi beliau paling paham penempatan warna dan juga motifnya tentunya. Nah, kalau untuk bahan kita nih Bang, dari berapa nih? Bahan-bahan yang seperti ini dari 400. Oke, dari 400 sampai 900. Sampai 900. Ini banyak. 400 sampai 900. Ini warna sudah enak, coba kita kasih center dulu. Nah, biar pada kepo. Ay, mama dia punya cahaya. Udah kristal ya sebenarnya ya. Oke, estimasi harganya sudah tahu. Nah, kalau yang ini Doko Kembang berapa nih? Doko Kembang yang ukuran segitu kita kasih harga di 400. 400, oke, okay, masih worth it banget nih. Udah kristal. Coba kita kenain dulu cahaya biar pada kepo. Ay, mama udah kayak macam gulau. Ih, nyoklatnya juga ada. Ay, mama. Oke, dari semua koleksi kita di sini Bang, izin ada mungkin akun yang bisa teman-teman lihat pada saat mau update ya. Akun dulu baru nomor telepon, karena biasanya nomor telepon dulu baru akun. Ini kita juga masih ada nih, apa namanya lagi nih? Karang Nunggal. Karang Nunggal masih ada, sambil beliau mempersiapkan akunnya tuh. Ini Bang, ini apa? IG. Ini IG kita ya? Iya. Ini IG. Resmal underscore LJC. LJC, oke. Okay. IG. Ini Facebook. Facebook, oke. Okay. Ada Ismail ya, pakai yeah. Z ya. 7.000 lebih follower, alhamdulillah. TikTok. TikTok kita tuh. Nah, underscore at Resmal underscore Rao Bening. Alhamdulillah sih ya. Itu tadi beberapa akun yang teman-teman bisa hubungin pada saat mau kesini ya. Itu akunnya tadi. Tinggal nomor telepon nih, kita minta nomor telepon beliau. Ya, karena beliau juga sudah tua, jadi kadang dia lupa di mana dia taruh. Sama lumi, karena kita semuanya sama-sama tua di sini. Alhamdulillah kita udah tua. Kenapa? Ya biar kita selalu eling, ingat akan tujuan utama kita hidup di dunia. Ini juga dijual teman-teman, kalau butuh ini 5.000 aja nih, 5.000 saja. Ini biasanya digunakan buat yang ahli hisab tuh. Jadi yang kepala koreknya enggak ada bisa langsung ke sini, 5.000 rupiah. Pokoknya 5.000 saja. Kita taruh di situ spesialnya, baru mau dicatat sama dia. Hai mama, mama. Cintanya kagak ada, macam mana. Oke, kontak person yang bisa dihubungin berapa Bang? 0852 68 63 03 lagi 41. Oke, okay. Itu dengan Kang Resmal bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke. Okay. Untuk sejauh ini pengiriman masih dilayani ya. Skemanya seperti biasa, dan ditransfer barang kita kirim. Oke, okay, siap Kang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita update, setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Iya, sama-sama. Tolong itu diisi tintanya tuh. Oke, okay, sama dengan tadi review saya di lapak yang tidak ada tintanya. Lapak tidak ada tintanya. Lapak Kang Resmal. Bagi teman-teman penampak koleksi silakan menampak di sini. Pilihannya banyak, harganya terjangkau. Dan yang enak di lapak ini ada minuman tuh. Minuman dekat dari beliau tuh di belakangnya, tinggal pesan. Mau kopi, mau air putih, mau minuman warna, ada di sini lengkap tuh. Kita promosiin sekalian tuh. Ada emponya yang cantik jelita. Diapain Bang itu? Enggak tahu habis. Oke, okay, siap lanjut dah.